Terima kasih kepada saudari Allah. Acara yang ketiga yaitu pengajian oleh Ustaz Mu'inah SHI MSI kepada Ustaz Mu'i. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al akhir baqi bila tahawuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wakhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dini haqqi ghayra mubtadi'a fa ba'du. Hadrotal muhtaramin, masayikhil kurma, habaiban al-afadil, zuama anal a'izza wa bil muqaddima, pengurus takmir masjid Baitur Rahim ingkang sangat kita hormati, so kita muliakan. Tak lupa remaja masjid panitia Ramadan 1443 Hijriah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, baik yang sudah dapat selonjoran, baik yang sudah dapat sendean dan selonjoran, atau yang baru mau selonjoran, enggak jadi selonjoran, semua enggak apa-apa. Jadi enggak ada hadisnya man ta'allamal ilma bil selonjori riyu, apalagi man ta'allamal ilma bil sendeniyu, enggak ada. Monggo kita sendean sarang-sarang betul nopo ngene sambil menunggu buka waktu buka puasa maghrib sekitar kurang berapa jam ini? 3 jam 30 menit. Nah, bapak ibu, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dening puno niki bahasa Indonesia napa bahasa Jawa? Inggris. Inggris. Kita sedaya saged hadir dalam rangka batal puasa bersama. Jarang nggih batal puasa bersama. Tahun depan acara anak adik-adik samping guyu. Nggih. Acara batal puasa bersama. Nggih, buka puasa bersama niku ya mboten salah tapi kurang pas. Buka niku bahasa Arabnya buka un nangis. Sinten sing pun sepuh, sing yuswaning pun 50-an, 40-an. Riyen waktu nggih. Riyen waktu tasik balita jenengan latihan poso napa pun berani poso sedinten usia SD. Ditakut-takuti mboten kali bapak ibu, ojo nangis nak, mengkone nangis, posone batal. Nggih. Lah batal niku bahasa Arabnya, nangis niku bahasa Arabnya buka'un, buka ba kaf alif hamzah buka. Nah, makanya maksudnya di sini itu, maksudnya ibu-ibu dulu itu bukan nangisnya yang menyebabkan batal, tapi yang menyebabkan puasanya batal itu ya karena buka yang ngeten niki, buka memakan, memasukkan makanan dalam mulut. Jadi gini bapak ibu-ibu, mempertahankan pahala puasa secara fikih itu gampang. Poso niku dijamin sah, enggak bahkan batal selama mboten tiga, mboten makan, mboten minum, suami istri mboten dekiku-kiku. Pak Bu Anisa paham nggih? Selama suami istri mboten dekiku kiku pasti mboten batal. Niku gampang puasa secara fikih. Gampang. Tapi mempertahankan pahala puasa secara tasawuf, secara tingkatan para sufi ini yang berat. Sehingga di dalam kitab Minhajul Abidin baik juga Tambiul Ghafilin di sana dijelaskan amalan puasa seorang hamba ini habis dikekkan, napa? Diberikan. Nggih, padahal langit sama'ud dunia, nggih. Akhirnya orang ini ahli puasa, ahli sholat, termasuk ahli zakat, haji berkali-kali.
tapi sayang dia sohibul riba, dia sering masuk fakultas ngerumpi jurusan rasan rasan, akhirnya digrogoti pahala puasa, sholat, zakat, semuanya itu. Itu ada 7 lapis langit ini, langit yang paling ketat, yaitu langit yang ketujuh. Malaikat yang paling ketat adalah yang menjaga langit yang ketujuh. Dia ini menjaga orang yang mencari sum'ah, popularitas. Jadi dihati-hati mempertahankan pahala puasa secara tasawuf jauh lebih berat daripada mempertahankan puasa secara fikih. Artinya puasa itu tidak bakal batal puasa Ramadan kita selama apa tadi? Ndak terus ndak kiku-kiku, ngoten nggih. Iya, ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Tidak ada pertanyaan nggih. Sampun. Kula dereng pernah ngriki, pun kenal kula dereng. Masa ngoten nggih. Dadi nama kula niku Pak Muin niku wae nggih. Pak Muin. Tapi ketinggalan si muda nggih dipanggil Mas Muin nggih mboten napa mboten nggih. Aslinipun kula niku dari Quraisy. Quraisy. Nggih. Quraisy. Gresik nggih, Gresik. Jadi Gresik itu bahasa Arabnya Quraisy. Ketika orang-orang Gresik berangkat haji ketemu orang Arab di sana, "Min aina jita? Ajitu min Quraisy." Quraisy. Quraisy. Gresik. Dilala orang Gresik bawa semongko ngoten jualan ke Arab Saudi sana. Orang Arab Saudi kan gumun, kono pohon ini buang ini ya bunder dibelah jadi merah. Ditanya wong orang Arab Saudi kan gumunan di sana, enggak ada buah-buah lengkap kayak di Indonesia, maka berbahagia lanjut dengan kesang teng Indo opo-opo ono. Di sana ditanya oleh orang Arab Saudi, "Kok iso ya bunder gede-gede dibelah jadi merah?" Ditanya, "Buah apa iki jenenge ngono?" "Ayun isma min liha al-Indonesi, ayu isma." "Iki jenenge apa?" "Buah ini," dijawab oleh wong Gresik tadi, "wama min liha al-Indonesi, isma ndasmu gede." Oh, ini basa Jawa wong Indonesia jenenge ndasmu gede. Jadi bahasa Arabnya semongko tadi apa? Nggih, dicatet nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya niki ngaji nggih. Pas niki 35 menit lagi. Nah, pas saya bawakan kitab niki. Qala nggih. An Aliin radhiyallahu anhu, dipun critakake dari Ali karramallahu wajha. Jadi 4 sahabat niku cuma Ali yang gelarnya bedo, yaitu karramallahu wajha. Ada 2 versi. Kenapa kok apa iku Ali kok dijuluki karramallahu wajha? Versi pendapat yang pertama, karena dari 4 sahabat itu yang sejak kecil masuk Islam cuma Ali ibni Abi Thalib, sehingga dipek mantu oleh baginda Rasulillah. Versi yang kedua yang agak kuat, semenjak kecil balek sampai meninggal, Ali itu enggak pernah meningali itunya. Napa? Balik mali? Itunya. Monggo. Paham mboten iki? Bawae paham nggih? Soalnya Ali bin Abi Thalib sejak kecil sampai meninggal, sejak balek sampai enggak pernah melihat. Nek megang mboten ngertos, tapi nek melihat enggak pernah. Enggak pernah melihat itunya, sehingga dijuluki karramallahu wajhah. Semoga Allah memuliakan Ali bin Abi Thalib. Oke. An Aliin radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kun jadilah kamu indallahi khairun nas. Mungguwe Gusti Allah saapi-apihi makhluke Allah. Wa kun indan nafsi sarunas, tapi menurut dirimu sendiri saele-elee menung. Coba ayo bareng-bareng dipahami. Ini makolanya Ali bin Abi Thalib, kalau dibalik gawat.
Kan ngeten wau. Jadilah kamu mungguhi Allah sebaik-baik hamba Allah, tapi menurut dirimu sendiri sejelek-jeleke menung. Saniki dibalik Pak singkata. Jadilah kamu menurut dirimu sendiri seapi-api menung. Mbok akhirnya semuanya disalahkan. Nek tengriki disalahkan boten nek imsagen bonen senten boten. Alhamdulillah. Nek trotok teng kota ngriko Bu, kalau bilang imsak niku katanya bidengah dilalah. Ngoten niku lho. Paham bidengah boten iki. Jadi harus ada batasan imsak Indonesia dengan Timur Tengah Arab Saudi sana beda Bu. Nggih. Beda. Imsak itu jaraknya memang 10 menit dengan adzan. Memang puasa itu dimulai dari napa? Adzan mulainya dari adzan subuh. Tapi kalau dikasih jeda 10 menit untuk lil ikhtiyat mengantisipasi hati-hati itu jauh lebih baik khususnya alam budaya Indonesia. Napa tuh manfaati? Dilala ada pasangan suami istri manten baru nggih. Nikahi pas tanggal 30 Sa'ban. 30 Ruwah. Nikah. Bulan Ramadan tahun ini dilala masjidnya sudah kena apa itu fatwa-fatwa atau penjelasan-penjelasan di WA itu bahwa tidak usah menyampaikan imsak ngono enggak usah ngoten nggih. Langsung aja azan. Enggak ngerti budaya Indonesia. Suatu saat ada pasutri pasangan suami istri berhubungan. Napa wae? Iku. Niki nek mboten pakai imsak bareng ujug-ujug langsung Omong wae kebom. Oke, tarik ngoten. Cesnya dilepas, cesnya Samsung wae lho. Nggih. Lah kok sing cilik malah paham lho sing cilik ku. Waduh ngono. Nggih. Napa niku namine? Cesnya baru dilepas. Allahu akbar dilepas. Ngoten niku kena denda kafarat puasa 2 bulan berturut. Lawung jarak 10 menit dikasih apa-apa, imsak diributkan. Maaf saya enggak menyebutkan nama desanya sampai datang ke rumah saya. Ya enggak jauh kebetulan rumahnya. Ini Pak Muin 2 hari ini kelabaan Pak, warga-warga ngono. Ngingeten bahasane keluarga Pak. Kula meneng mawon. Pripun ngene. Mosok enggak pakai imsak Pak, langsung ujug-ujug azan ngono. Lah kan bingung wong kita itu menunggu apa-apakah dari masjid juga meskipun punya jam ngoten nggih. Langsung akhirnya malam ketiga tambang ngeri mali, ngerine. Enggak ada imsak tapi ngeten carane. Imsak, Allahu akbar. Gendeng mboten. Bahasa Jawa Timuran mawon kula nggih, gendeng mboten pengumuman ngoten niku. Iki karepmu piye? Thank you.